وصل على محمد. كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلوا أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ما شاء الله. شو mana kau boleh apa ni? Bila kau start menghafal ni? Oh, tu masa tengah cuti baru je belajar kan? Dia lah ambil join program. Ustaz Tahfiz Integrasi An-Nur. Ustaz Tahfiz Integrasi An-Nur. Dah berapa juz lah kau sekarang? Alhamdulillah 12 juz lah. 12 juz lah? 12 juz? Dalam berapa lama? Cuti pas kejap je. Oh ya, tak sempat kan nak habiskan program tu dalam 3 minggu lah. 3 minggu? 3 minggu 12 juz? 12 juz boleh lah, InsyaAllah. Apa teknik yang diguna pakai supaya boleh apa satu ayat tu yang susah? Itulah sebab kau hafal perkataan tu. Bila hafal perkataan tu mungkin boleh lupa nanti kan. So tapi kalau kita hafal dan faham perkataan tu apa benda, barulah dia akan melekat dalam ingatan kita. Contoh, baca makna, baca makna yang ayat Al-Quran tu, kemudian kita lihat kembali bahasa Arab itu. Bila dia bahasa Arab, akan terpapar dalam kepala kita makna ayat Al-Quran tu. Maka ketika tu kita akan lebih ingat ayat Al-Quran sebenarnya. Yang bukan sekadar ingat, tapi kita lebih mentadabur dan menghayati, itu lebih bermakna. Oh, so itu tekniknya 12 juz 3 minggu Macam mana aku nak join? Macam mana nak join? Boleh layarilah Pusat Tahfiz Integrasi An-Nur. Kat Facebook ada. Boleh juga Pusat Tahfiz Integrasi An-Nur. Nur dekat Facebook, lagi dekat media sosial Instagram. Boleh juga cari lagi kat mana, cuba buka tu dululah, insyaAllah ada. Ajaklah kawan-kawan yang lain juga, sebab kita buka untuk pelajar-pelajar lepasan SPM dan juga lepasan STAM ataupun STPM yang umur 18, 17 hingga 20. Lepasan SPM, STAM dan STPM. Berapa tadi umur dia berada? 17 hingga 21. Boleh, semua orang boleh menghafal. Sebab Allah dah mudahkan Al-Quran untuk kita menghafal. Al-Quran ni bukan untuk orang-orang latar belakang agama je. Al-Quran ni untuk semua orang. Tak kisahlah Syafiq, engineer kan, dan aku doktor. Tapi still lah, Al-Quran tu sepatutnya menjadi satu pegangan dalam hidup kita dan menjadi satu bekal dalam hati kita, walau siapa pun.